Hai bun, yuk kita masak-masak lagi. Kali ini Mak Piti bikin lauk super simple dan sangat sederhana. Langsung saja yuk kita masak. Siapkan panci dan minyak goreng. Yuk kita tumis bawang merah, bawang putih, cabai merah dan cabai rawit yang sudah kita potong-potong. Kita oseng-oseng sebentar sampai layu. Kemudian kita cuci bersih udangnya, buang kepalanya dan tiriskan. Lanjut kita masukkan ke dalam panci beserta bumbunya yang tadi kita tumis. Lalu kita orak-arik sebentar biar bumbunya menyatu dengan udang. Dan kita tambahkan kaldu ayam, gula pasir, lada bubuk, dan sedikit air. Lalu kita masukkan daun bawangnya biar aromanya makin wangi. Kita potong kecil-kecil seperti ini ya bun. Lalu kita orak-arik sebentar biar layu sedikit. Kemudian kita cek rasa dan siap untuk kita sajikan. Saatnya kita taruh di wadah dan plating. Ini dia yang ditunggu-tunggu, tumis udang paling sederhana. Selamat mencoba ya bun, ditunggu like, komen, dan subscribe-nya. Mudah-mudahan video Mak Piti bermanfaat semua untuk kita dan teman-teman semua. Sampai jumpa lagi, tunggu video berikutnya ya. Terima kasih, dadah.